Around the world, people are feeling the squeeze. Global trends such as longer lifespans and decisions around when to start a family mean that there is a growing number of adults who are simultaneously caring for their children and their parents. They've become the sandwich generation. Anyone who's working and a member of the sandwich generation is going to be under a lot of pressure. The costs involved in raising a family and looking after your parents could force you to dip into your savings, take more time off work, and increase your stress levels. This has a knock-on effect on employers. The sandwich generation faces unique challenges and stresses, but strategies to support their needs can mitigate the impact. The result can be a healthy, confident, and engaged workforce that thrives on balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas B Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2019. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Studi Fenomenologi Komunikasi Keluarga Anak Centric Generation dengan Orang Tua. Anggota kami terdiri dari Amarilia Sinta nomor hadir 5, Haya Sofia 14, Rebecca Teresia 34, dan saya sendiri Sisliana Rahmat 39. Yang pertama adalah latar belakang. Kemunculan stratifikasi sosial ini mengakibatkan pembagian kerja sosial yang berdasarkan pada ekonomi, dikutip dari Hoyle tahun 2013. Motivasi hidup individu yang memiliki ketidaksamaan menyebabkan adanya kelas sosial yang berdasarkan kekuasaan, privilege, dan prestis yang akan terus ada di kehidupan masyarakat. Sistem stratifikasi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan hak-hak istimewa akan lebih memiliki kepada kekayaan, kewibawaan atau prestige, dan sebuah penghargaan akan lebih dihargai masyarakat. Tingkah laku hidup dan cara berpakaian terkadang menggambarkan deskripsi seseorang tanpa mengenalnya lebih dalam. Yang terakhir, terjadi interaksi kesadaran akan masing-masing individu terhadap stratifikasi ini. Faktor ekonomi lah yang menjadi pemicu utama adanya kelas sosial. Salah satu yang mendasari mengapa budaya anak pertama menjadi tulang punggung bagi keluarganya adalah kelas sosial dalam masyarakat, atau yang biasa disebut sandwich generation, terlebih pada ekonomi kelas bawah yang sudah secara turun-temurun melanggengkan budaya sandwich generation. Generasi sandwich atau sandwich generation diperkenalkan pertama kali oleh Dorothy A. Miller pada tahun 1981 dalam jurnalnya berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Dalam jurnal tersebut, generasi sandwich diartikan sebagai generasi orang dewasa, parubaya yang harus menanggung hidup orang lanjut usia dan anak-anaknya. Menurut Andrew tahun 2007, orang yang berada pada generasi sandwich ini dihadapkan oleh berbagai masalah seperti keuangan, kendala waktu dalam menyediakan keperluan-keperluan pokok, makanan, minuman, tempat tinggal, keselamatan, dan kesejahteraan hidup keluarga. Di negara-negara Asia, mereka yang menjadi pengasuh keluarga enggan untuk meninggalkan kewajiban ini. Walaupun orang yang lanjut usia mereka urus mengalami berbagai penyakit kronis usia lanjut. Sensus penduduk mencatat bahwa Indonesia sudah memasuki aging society. Selama 10 tahun terakhir, 2010 sampai 2020, peningkatan jumlah penduduk di atas 65 tahun sebesar 5,95%. Apabila mereka tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, maka mereka bisa menjadi beban keluarga bagi penduduk produktif. Nantinya akan banyak keluarga muda yang menjadi bagian dari generasi sandwich. Komunikasi berperan penting dalam setiap hubungan dan tidak bukan pula dalam hubungan keluarga. Definisi keluarga adalah sebuah grup sosial dua orang atau lebih dengan karakteristik saling bergantung dan komitmen dalam jangka waktu yang lama yang berasal dari hubungan darah, hukum, atau kasih sayang. Dikutip dari Baxter atau Braithwaite tahun 2006. Hal ini didukung dalam buku Tubbs 2018 sesuai dengan definisi konsep dari sebuah keluarga. Yang pertama ada komitmen jangka panjang, yang kedua hubungan yang berasal dari darah, hukum, atau kasih sayang, ketiga organisasi keakraban yang besar, keempat keadaan saling bergantung, dan kelima secara institusional. Keluarga melambangkan hubungan yang sangat spesial dalam kehidupan. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar tentang budaya, peraturan, dan kebiasaan. Setiap keluarga memiliki harapan sendiri tentang komunikasi. Sama seperti keluarga memiliki seperangkat nilai dan harapan sendiri bagi anggota mereka, tampaknya harus ada komunikasi dan waktu yang dapat diterima untuk membahas topik-topik tertentu. Keluarga harus beradaptasi dan menyesuaikan diri sendiri terhadap perubahan dalam setiap masalah dalam keluarga. Intinya, komunikasi keluarga berperan penting dalam hubungan antara orang tua dan anak. Anne
Fitzpatrick menyatakan bahwa keluarga mempunyai dua tipe orientasi, yaitu orientasi percakapan, mengasumsikan bahwa seluruh anggota memiliki kebebasan dan menyampaikan pendapat dan idenya. Keluarga ini mempunyai skema percakapan tinggi yang gemar berbicara dan mengobrol. Ya, keluarga dengan orientasi kepatuhan mempunyai cara pandang, perilaku, dan nilai-nilai kehidupan yang seragam. Keluarga ini termasuk pada skema kepatuhan tinggi dan anak-anak mereka cenderung gemar berkumpul dengan orang tuanya. Dengan proses komunikasi yang berbeda dalam sebuah keluarga, maka akan terbentuk tipe-tipe keluarga. Menurut Morrison tahun 2013, halaman 194-198, ada 4 tipe keluarga, yakni keluarga tipe pluralistik, keluarga tipe protektif, keluarga tipe konsensual, dan keluarga tipe laissez-faire. Fokus penelitian. Telah dijelaskan bahwa pada latar belakang terdapat masalah sosial yang masih sedikit diperhatikan di Indonesia. Berdasarkan penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa adanya peningkatan penduduk yang berusia di atas 65 tahun sebesar 5,95% sejak 10 tahun terakhir, dari 2010 hingga 2020 yang akan datang. Hal ini akan berakibat timbulnya generasi sandwich yang membebani keluarga dari penduduk produktif. Beban ini bukan hanya pada finansial, tapi juga kesejahteraan emosional pengasuh sandwich generation yang dapat diatasi dengan cara komunikasi keluarga. Maka fokus penelitian yang kami angkat ialah bagaimana metode komunikasi keluarga dalam menghadapi stigma sandwich generation. Tujuan penelitian ini adalah keluarga yang terhimpit dalam kondisi sandwich generation perlu menerapkan komunikasi yang baik antara anggota keluarganya, baik orang tua dan anak yang mereka tanggung. Caregiver sebagai pemeran utama dalam sandwich generation perlu dimengerti oleh anggota keluarga lainnya. Psikologis dan finansial caregiver sudah terkuras habis-habisan agar keluarga ini tetap terus berjalan. Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui metode komunikasi keluarga yang tepat dalam menghadapi stigma sandwich generation. Manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan dan literatur tentang komunikasi keluarga serta menjadi landasan untuk penetapan lebih lanjut. Selain itu juga menjadi nilai tambah hasanah pengetahuan ilmiah di bidang komunikasi. Manfaat praktis, pembaca mengetahui metode komunikasi keluarga yang tepat untuk menghadapi permasalahan sandwich generation. Penulis mempunyai landasan metode komunikasi untuk tinjauan penelitian selanjutnya. Oke, selanjutnya ialah landasan konseptual. Yang pertama ada paradigma konstruktivis. Paradigma penelitian ini termasuk ke dalam paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis merupakan paradigma yang menentang dari paradigma positivisme, dan dalam penelitian ini pengalaman adalah sumber utama. Dalam paradigma ini juga memperhatikan berupa pemahaman, makna peserta ganda, konstruksi sosial dan sejarah, dan generasi teori. Pada penelitian kami ingin mengetahui permasalahan keluarga sandwich generation yang dibangun atau dikonstruksi dengan pola komunikasi keluarga yang berlaku dalam suatu keluarga sandwich generation yang kami teliti. Oleh karena itu, dengan paradigma konstruktivis, kami juga akan memahami makna peserta yang ganda ini dan sesuai dengan permasalahan yang ingin kami teliti. Yang kedua adalah fenomenologi. Fenomenologi merupakan studi yang kami gunakan dalam penelitian kami. Dalam Caswell tahun 2007, studi fenomenologis menggambarkan makna bagi saat mereka mengalami suatu beberapa individu dari pengalaman hidup mereka dari suatu konsep atau fenomena. Deskripsi ini terdiri dari apa yang mereka alami dan bagaimana mereka alami. Hal ini sesuai dengan apa yang ingin kami teliti, yaitu mengetahui apa yang keluarga sandwich generation alami dan bagaimana pola komunikasi yang diterapkan komunikasi sandwich generation, yang kemudian kami dapatkan kesimpulan pola komunikasi keluarga apa yang ideal dalam keluarga sandwich generation. Yang ketiga ada komunikasi keluarga. Ada tiga macam pola komunikasi keluarga. Yang pertama permisif, yaitu pola komunikasi yang membebaskan anak untuk berbuat dan berperilaku sesuai keinginannya. Kedua ada otoriter, yaitu pola komunikasi yang dimana otonomi anak yang diatur oleh orang tua. Dan yang ketiga adalah demokratis, yaitu pola komunikasi yang ditandai adanya sikap terbuka baik dari orang tua maupun anak. Ada dua jenis komunikasi keluarga menurut Ningsi tahun 2007, yaitu komunikasi verbal. Itu komunikasi verbal merupakan bentuk
komunikasi yang mempergunakan bahasa sebagai medianya. Dalam komunikasi keluarga, komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang paling banyak digunakan. Lalu yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal biasanya digunakan untuk memperkuat atau mempertegas komunikasi verbal. Fungsi komunikasi nonverbal hanya terasa ketika komunikasi verbal tidak mampu mengungkapkan pesan dengan jelas. Lalu yang keempat, ada sandwich generation. Sandwich generation merupakan sebutan untuk anak yang menopang kehidupan keluarganya. Sandwich generation mengacu pada individu yang mengharuskan merawat keluarganya karena keadaan keluarga. Stratifikasi sosial dan jenis kelamin juga sangat berperan penting dalam pembentukan sandwich generation. Sandwich generation memiliki beberapa permasalahan besar dalam menjalankan komunikasi terhadap keluarga, seperti dituntut harus memiliki kepribadian baik, berperilaku bijak, dan mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga. Ada empat unsur sandwich generation, yaitu tanggung jawab, dorongan sosial, kebebasan individu, dan kenyamanan. Selanjutnya, review literatur atau penelitian sebelumnya sebagai berikut. Selanjutnya, variabel. Dalam penelitian sosial, variabel sering dioperasikan ketika para peneliti mengajukan pertanyaan kepada orang sebagai cara untuk mendapatkan data untuk analisis dan interpretasi menurut Baby tahun 2016. Variabel harus ditentukan dalam percobaan agar jelas pembaca kelompok apa yang menerima perlakuan eksperimental dan apa hasil yang sedang diukur. Dalam Creswell tahun 2013 menyarankan untuk mengembangkan dua jenis variabel, yaitu identifikasi variabel independen dan variabel dependen. Pada penelitian kami dengan judul Studi Fenomenologi Komunikasi Keluarga Anak Sandwich Generation dengan Orang Tua, maka dalam penelitian kami mengangkat variabel yaitu pola komunikasi keluarga dan keluarga sandwich generation, di mana asumsi penelitian kami variabel pola komunikasi keluarga merupakan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi keluarga sandwich generation, dan sebaliknya, keidealan keluarga sandwich generation atau variabel dependen dipengaruhi oleh pola komunikasi keluarga yang diterapkan. Berikut adalah kerangka model penelitian kami. Pola komunikasi keluarga yaitu sebagai variabel independen mempengaruhi keluarga sandwich generation yang ideal atau variable dependent. 3. Metode penelitian, pendekatan penelitian. Seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, kami menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian kami. Maka pendekatan yang kami gunakan adalah kualitatif. Adapun pendekatan teori yang sesuai dengan penelitian kami ialah fenomenologi. Karena menurut Creswell, karakteristik dari fenomenologi yaitu terfokus pada memahami esensi dari sebuah pengalaman. Pada penelitian ini, kami ingin memahami individu-individu yang mengalami sandwich generation dan mengetahui model komunikasi keluarga yang sesuai agar individu tersebut dapat mengetahui perannya sebagai sandwich generation. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Newman 2014, penelitian deskriptif digunakan untuk mencari tahu gambaran sistematis secara detail dari sebuah situasi, aktivitas, lingkungan sosial, atau hubungan. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka penelitian ini ada untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan masalah mengenai komunikasi keluarga dalam menghadapi stigma sandwich generation melalui langkah sistematis. Strategi penelitian. Strategi yang dipakai pada penelitian ini adalah fenomenologi hermeneutik. Fenomenologi digunakan untuk mempelajari kepribadian yang berpusat pada pengalaman seseorang, pandangan seseorang saat melihat dunia. Menurut Van Manen, fenomenologi hermeneutik adalah studi yang menggambarkan bahwa peneliti berdasar pada pengalaman hidup, fenomenologi, dan teks ditafsirkan sebagai kehidupan. Creswell 2007. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti memahami serta mempelajari pengalaman-pengalaman hidup partisipan yang terhimpit atau sedang berada dalam kondisi sandwich generation. Menurut Afrizal pada tahun 2004, instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia, peneliti atau orang yang membantu peneliti. Peneliti mengumpulkan data dengan bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti bertindak sebagai pewawancara yang meminta bantuan dengan orang lain dalam mengumpulkan data.
Menurut Gulo, tahun 2020, bentuk-bentuk instrumen pengumpulan data terdapat 4 bentuk. Yang pertama, instrumen tes. Yang kedua, instrumen review, interview. Yang ketiga, instrumen observasi. Yang keempat, instrumen dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen interview wawancara. Wawancara yang dilakukan sifatnya terstruktur. Dalam wawancara berstruktur atau guided interview, peneliti sudah menyiapkan beberapa instrumen pertanyaan. Penelitian kepada partisipan dan pertanyaan itu bersifat pasti. Pertanyaan yang diajukan adalah mengenai komunikasi keluarga yang terhimpit dalam sandwich generation. Partisipan dalam wawancara ini adalah orang parubaya yang hidup dan tinggal bersama orang tua atau mertua dan anak yang menjadi tanggungan mereka. Pada wawancara ini, peneliti memilih 2 partisipan. Unit analisis penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis individual sebagai unit analisis yang paling umum untuk penelitian sosial. Setiap individu memiliki pemahaman umum akan sebuah permasalahan dan menunjukkan populasi pribadi. Selain unit penelitian individu, penelitian ini juga menggunakan unit analisis penelitian interaksi sosial untuk memperkuat keabsahan data. Interaksi sosial dibutuhkan untuk mendeskripsikan rangkaian peristiwa individu dengan lingkungan sosialnya. Ya, teknik penarikan informan menggunakan teknik persuasive sampling atau mencari informan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan sesuai dengan topik permasalahan yang sedang dikaji. Pengambilan sampel, subjek mengembangkan situasi dan mempelajari subjek tertentu menggunakan sudut pandang individu. Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan salah satu atau gabungan dari metode yang ada, namun sesuai dengan masalah yang dihadapi, maka metode pengumpulan datanya yaitu wawancara. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara baku terbuka di mana pertanyaan menggunakan kebakuan. Mulai dari urutan pertanyaan, kata-kata dan cara penyajiannya diberikan sama kepada tiap responden. Kelancaran melakukan pertanyaan, pendalaman, probing terbatas, dan hal ini tergantung bagaimana suasana yang tercipta dari kecakapan dari pihak pewawancara. Jika jawaban yang didapatkan kurang memuaskan, maka peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam atau deep interview, yang merupakan wawancara berbasis individu antar individu yang bertujuan menganalisis motivasi, kepercayaan, kepribadian, dan perasaan terhadap generasi sandwich. Dapat 3 tahapan dalam wawancara mendalam. Tahap awal yaitu mengajukan pertanyaan secara bertingkat, kemudian menambahkan permasalahan tersembunyi, selain itu juga menggunakan analisis simbolik. Yang kedua, ada metode pengumpulan data dokumentasi. Menurut Ari Kunto tahun 2006, teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi adalah pengambilan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang ada. Data dokumentasi merupakan data sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian yang didapat dari buku, surat, kabar, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan masalah penelitian. Selanjutnya, metode analisis data. Analisis data berfungsi untuk memahami data atau teks dan gambar. Analisis data kualitatif merupakan proses yang berurutan dari yang spesifik sampai umum dan melibatkan berbagai tingkat analisis. Setelah peneliti mendapatkan data, kemudian data disortir dan disusun ke dalam jenis yang bergantung pada sumber informasi. Kemudian data akan dianalisis secara mendalam dan menjalankan proses coding melalui proses pengorganisasian data dan penulisan data kembali yang mewakili. Yang selain itu ada proses coding. Proses coding menghasilkan deskripsi atau pengaturan atau kategori tema yang akan dianalisis. Kategori coding yang digunakan dalam penelitian ini adalah surprising coding, di mana sistem coding ini peneliti bisa menemukan temuan yang mengejutkan atau terbaru dan tidak dapat diantisipasi sebelum penelitian. Keabsahan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data-data yang ditemukan dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus dijamin kemantapan dan kebenarannya. Oleh sebab itu, peneliti harus dengan cermat memilih dan menemukan cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang ditemukan. Teknik untuk melakukan analisis keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan data-data yang ditemukan. Teknik triangulasi yang paling umum digunakan adalah pengecekan melalui sumber. Triangulasi sumber merupakan pengecekan kembali data yang didapat dari informan dengan cara menanyakan kebenaran dari data atau membandingkan informasi dari satu informan dengan informan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarlia Sinta, nomor hadir 5, kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Bab 4, hasil dan pembahasan. 4.1, hasil, partisipan 1. Partisipan memiliki inisial SF, berusia 31 tahun, dan kedua orang tuanya berusia 58 tahun. Sedangkan suami SF saat ini berusia 33 tahun. Pekerjaannya saat ini adalah guru di sebuah sekolah swasta Islam yang berada di daerah Tangerang. Temuan yang
pewawancara dapat adalah 1. Informan SF ia menerapkan komunikasi terbuka, namun komunikasi yang terjadi sifat tidak mendalam. Yang kedua, orang tua SF biasanya lebih sering memulai komunikasi terlebih dahulu dengan dirinya, namun dirinya juga terkadang memulai komunikasi terlebih dahulu. 3. Kesulitan komunikasi yang dialami adalah saat dirinya disibukkan oleh pekerjaan sebagai guru, sehingga komunikasi dengan orang tuanya menjadi terhambat dan kesulitan. Selain itu, ada pun kesulitan finansial yang ia rasakan. Yang keempat adalah komunikasi dengan anak cenderung bebas asalkan anak menyampaikan apa yang ia inginkan. Yang kelima, peran SF sangat dibutuhkan karena dirinya lah yang menanggung finansial bersama suaminya. Yang keenam, saat anak membutuhkan dana untuk biaya sekolahnya, maka ia akan mengomunikasikan hal tersebut ke orang tuanya dan memberi pemahaman kepada anaknya. Selanjutnya ada partisipan kedua. Partisipan 2 merupakan seorang laki-laki yang bekerja di salah satu perusahaan swasta. Usianya saat ini 32 tahun dan istrinya berusia 29 tahun. Dikaruniai anak berusia 6 tahun. Ayah AB berusia 62 tahun, sedangkan ibu AB berusia 63 tahun. Hingga kini AB masih tinggal dengan kedua orang tua mereka. Temuan yang didapat adalah 1. Orang tua AB kerap kali mencampuri urusan rumah tangga AB. Yang kedua, AB lebih dekat dengan ibunya dibandingkan ayahnya. Yang ketiga, saat ada kesulitan dana, lebih baik warga AB mengalah, karena ia merasa sulit untuk menyampaikan kepada ayahnya akan kondisi tersebut, karena ayah AB tidak bisa menerima akan kondisi atau kesulitan yang AB alami. Yang keempat, AB ingin sekali mempunyai tempat tinggal untuk warga kecilnya. Yang kelima, AB pernah meminjam uang istrinya karena dananya diberikan kepada ayahnya. Yang keenam, menurut AB, hal yang ia lakukan selama ini merupakan wujud hormat dirinya kepada orang tuanya, walaupun ia ingin sekali tinggal terpisah dengan orang tuanya. Pembahasan 4.2.1 Sandwich Generation. Hasil wawancara dengan partisipan 1 menunjukkan bahwa kondisi sandwich generation yang SF alami masih bisa teratasi dengan baik karena orang tuanya mampu memahami kondisi keuangannya, terutama saat anak SF memerlukan pengeluaran untuk biaya sekolah anaknya. SF sebagai generasi yang juga lahir di kondisi keluarga sandwich generation mengungkapkan bahwa ia ingin kondisi seperti ini berhenti atau stop sampai dirinya saja. Kesulitan finansial yang SF alami membuat ia kebingungan untuk menyampaikannya ke orang tuanya. Selain kesulitan finansial, SF juga pernah merasakan kesulitan saat melakukan komunikasi dengan orang tua. Namun hal itu hanya sesekali. SF juga mampu memahami hal tersebut karena ia tahu orang tua terkadang sensitif. SF juga menyebutkan, adanya kondisi sandwich generation yang SF alami menurutnya merupakan bentuk baktinya kepada kedua orang tuanya. Namun untuk saat ini, fokus utama dirinya adalah merawat anaknya. Orang tua SF biasanya kerap kali mengalah untuk kebutuhan anak SF. Selanjutnya, informan yang kedua, yaitu informan AB. Informan AB yang saat ini masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki kebebasan, terutama saat mengambil keputusan. Kebanyakan urusan keluarga kecilnya dicampuri oleh orang tua AB. AB yang tidak bisa berkutik karena ia tahu selama ia masih tinggal di rumah tersebut, maka yang berhak mengatur atau memutuskan sebuah keputusan adalah pemilik rumah tersebut. AB menuturkan saat usia anaknya sudah bisa masuk sekolah dasar atau SD, ia dan istri hendak ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah A. Namun orang tua AB bersikukuh untuk menyekolahkannya di sekolah B karena ada keponakan yang juga sekolah di sana. Hingga saat ini AB menjadi tulang punggung keluarga. Di samping itu, istri AB juga ikut menyongkong finansial keluarga kecilnya. Namun AB menuturkan istrinya tidak perlu untuk membiayai orang tua AB. Walaupun AB mengalami tekanan yang cukup berat dari orang tua, ia menilai hal yang ia lakukan merupakan wujud balas budi kepada orang tuanya. Namun tak dipungkiri, di lubuk hatinya ia tetap ingin mempunyai tempat tinggal terpisah dari kedua orang tuanya. 4.2.2 Pola komunikasi keluarga. Wawancara dengan partisipan 1 menunjukkan bahwa pola komunikasi yang terjadi di keluarga SF adalah pola komunikasi demokratis. Partisipan yang berusia 31 tahun kedua orang tuanya berusia 58 tahun, sedangkan suami SF saat ini berusia 33 tahun. Pekerjaannya saat ini adalah guru di sebuah sekolah swasta Islam yang berada di daerah Tangerang. Hasil yang diperoleh melalui informan SF, ia menerapkan komunikasi terbuka dengan orang tuanya. Namun komunikasi yang terjadi sifat tidak mendalam, hanya membicarakan kebutuhan sehari-hari. Orang tua SF biasanya lebih sering memulai komunikasi terlebih dahulu dengan dirinya. Namun dirinya juga terkadang memulai komunikasi terlebih dahulu.
Hasil wawancara dengan partisipan AB menunjukkan bahwa pola komunikasi yang terjadi antara orang tua AB dengan keluarga AB adalah pola komunikasi otoriter. Menurut AB, orang tuanya masih suka mencampuri urusan keluarga mereka, terlebih lagi ayahnya yang sulit diberi pemahaman jika terjadi kendala atau kesulitan finansial. AB dan istri menjadi sumber dana bagi keluarga mereka. Namun untuk biaya pengobatan ayah AB ditanggung oleh dirinya dan disupport oleh BPJS. AB mengungkapkan walaupun disupport oleh BPJS, ada biaya yang masih perlu ia keluarkan karena ada beberapa biaya yang tidak disupport oleh BPJS. Pola komunikasi otoriter juga terlihat saat anak AB memilih sekolah dasar. Akhirnya ia mengikuti perkataan orang tuanya. AB juga berandai jika ia bisa tinggal terpisah dengan keluarga kecilnya, karena orang tuanya tak perlu mencampuri urusan mereka. Anak AB memiliki kedekatan dengan ibu AB, anaknya sesekali ikut membantu yang ringan-ringan saja. Walaupun AB merasa terkekang, namun ia tetap ikhlas dalam merawat orang tuanya. Dapat dilihat dari tabel, kita bisa lihat ada daftar pertanyaan, dan juga ada perbandingan informan 1 dan informan 2. Dan kemudian kami bentuk menjadi polanya. Contohnya yang pertama di sini ada pertanyaannya, seberapa sering Anda mengobrol dengan anak dan orang tua Anda? Untuk informan pertama mengatakan menerapkan komunikasi terbuka dengan orang tuanya, namun komunikasi yang terjadi sifatnya tidak mendalam dan hanya membicarakan kebutuhan sehari-hari. Dan untuk informan kedua, komunikasi dengan ibu cukup sering karena lebih dekat dengan ibu dibandingkan dengan ayah yang sibuk kerja. Dan polanya kita simpulkan pembicaraan terjadi dengan alasan tertentu dan tidak mendalam. Untuk regulasi dilakukan seperti itu, yaitu membandingkan dari informan pertama dan juga informan kedua. Bab 5, penutup. 5.1, kesimpulan. Pada hasil penelitian kami, pola komunikasi demokratis merupakan pola komunikasi yang sesuai untuk keluarga sandwich generation, di mana pada pola komunikasi demokratis, kuat dalam hubungan antara satu anggota dengan anggota lain, adanya keterbukaan, komunikasi, dan juga kepedulian anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Dukungan antara anggota juga membantu meringankan stres yang dialami oleh tulang punggung keluarga sandwich generation atau sebagai penanggung finansialnya. Keluarga yang menerapkan pola komunikasi demokratis adalah partisipan satu, yaitu partisipan SF. Pada partisipan ini, adanya saling keterbukaan antar anggota sehingga mempererat hubungan di keluarga sandwich generation yang menerapkan pola komunikasi demokratis. 5.2, saran hasil penelitian kami, peneliti menyarankan keluarga sandwich generation menerapkan pola komunikasi demokratis karena dengan pola komunikasi demokratis mampu membuat anggota lainnya terbuka satu sama lain sehingga mampu mempererat hubungan serta kenyamanannya, apalagi saat penanggung finansial atau caregiver saat mengalami stres.